Tentang Kahoot, ini merupakan salah satu platform yang digunakan untuk game dalam pembelajaran. Bisa beberapa dunia pendidikan bisa digunakan ini. Oleh sebab itu, saya akan lanjut mulai dari sejarah Kahoot. Sejarah Kahoot, aplikasi game pembelajaran ini didirikan oleh John Brand, Jimmy Brooker, dan Morten Versik. Dalam proyek bersama dengan Skandinavia di Norwegia dan terdiri di Norwegia dan bekerjasama dengan perusahaan dan bergabung Asmon Kurset gunakan. Nah, ini bisa untuk guru, siswa, masyarakat, dan bisa juga dalam dunia. Lanjut, mengapa ada tempat di sini dan yang lain. Saya cuma sedikit memaparkan eksplorasi saya dengan Kahoot. Pertama, aplikasinya lebih interaktif untuk media belajar yang kekinian. Karena seperti sekarang ini anak-anak suka sesuatu hal yang sesuai dengan zaman mereka. Saat ini bukan lagi 4.0 tapi sudah menuju 5.0. Dan dengan era pandemi sekarang ini mungkin beberapa hal yang kita harus buat untuk anak-anak kita, hal yang lebih menyenangkan supaya untuknya lebih menyenangkan yang ikut kreatif belajar bersama anak-anak kita dan juga bisa digunakan untuk di semua bagian. Kita guru pun ini salah satu aplikasi yang interaktif untuk media pembelajaran di kelas. Apakah bisa menurut saya aplikasi yang interaktif untuk media juga bisa digunakan untuk semua mata pelajaran situasi di mana jadi harus tanya tentang ini. Jadi di samping ibu kita membuat akun Kahoot bersama bagi yang boleh menggunakan Android boleh juga menggunakan PC atau laptop. Nah, saya jelaskan sedikit. Pertama, kalau untuk PC langsung ke kahoot.com. Untuk Android bisa langsung di aplikasi Play Store. Cari saja Kahoot di sana kita bisa ketemu. Nah, bagi yang baru mau daftar kita langsung klik sign up untuk daftar. Kemudian pilihan pengguna dan pengguna. Jadi kalau kita bisa memilih untuk teacher, ini ada beberapa pilihan, ada teacher, student, option. Nah, itu ada untuk kemudian describe your workplace. Ya, ini ada school, school administration dan business. Kita memilih sebutan dalam display group yang
Jadi sebentar kita lihat di sana. Nah, sebenarnya bagus kalau sudah premium karena ada beberapa fitur-fitur seperti ini. Kalau premium each tahun, kemudian import slides for presentation. Jadi ada beberapa presentasi, kemudian untuk evaluasi lebih lengkap. Lebih lengkap untuk evaluasi di sini. Nah, selanjutnya setelah kita memilih free, kalau memang belum di sini, nama kita, kemudian region atau country, kemudian school name dan username kita. Nah, sesudah kita mengisinya, kita save and continue. Lanjut. Nah, sesudah save and continue, maka kita langsung akan diarahkan ke ini, ya ini tampilannya, nanti. Artinya bahwa kita sudah berhasil membuat akun kita di Kahoot. Sangat simpel pembuatan akun di Kahoot. Nah, kita sekarang bisa mulai. Di sini ada tertulis let's get started. See how it works. Di sini Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat bagaimana cara game ini bekerja, boleh kita klik di sini see how it works. Kemudian kalau kita mau skip ini, mau langsung create Kahoot, mencoba membuat quiznya langsung di create Kahoot. Nah, kemudian ini ada menu host. Nah, kita lanjut saja dulu. Selanjutnya, bagaimana cara membuat quiz di Kahoot? Nah, ini tadi sudah selesai ya. Berarti kalau misalnya kita sudah logout, kita bisa email dan password email kita yang sudah didaftarkan tadi. Langsung kita akan diarahkan ke sini, tampilan ini, dan kita boleh langsung create Kahoot. Nah, kita bisa membuat quiz di sini. Nah, buat sesuai petunjuk. Jadi ada dua cara membuat quiz di Kahoot. Pertama, buat sesuai petunjuknya. Ketika kita membuat klik Kahoot tadi, akan ada beberapa. Di sini kelihatan nggak ya? Oh ya, import spreadsheet. Ini ada spreadsheet-nya dalam bentuk Excel yang kita bisa ketik quiz yang kita akan buat. Nah, lanjut. Nah, dalam kuis di Kahoot ini, kita ada beberapa. Dibatasi 120 karakter. Nah, kalau pertanyaan kita cukup panjang, saya sarankan dibuat dalam bentuk image. Ada dalam bentuk image. Karena bisa menggunakan itu di CSRT, kemudian. Bagusnya di sini kita bisa mengatur waktu untuk siswa menjawab. Jadi misalnya kita akan satu pertanyaan hanya 1 menit bagi siswa kita. Di sini menggunakan detik ya. Misalnya kita atur 60 detik. Saya atur di sana. Nah, kebetulan di tersedia gambar untuk soal. Nah, sesudah kita membuat kuis, kuis itu terpaksa pada siswa, kita sudah dibuat itu, maka akan muncul di sini ada pilihan. Klasik, untuk perorangan kita menggunakan klasik, kita klik klasik. Kemudian, selanjutnya ini akan muncul. Akan muncul game pin. Game pin inilah yang akan diberikan kepada siswa untuk bermain. Bagaimana untuk siswa? Nah, siswa akan mengakses ini boleh menggunakan alamat website ini kahoot.it atau bisa langsung menggunakan aplikasi Android-nya. Ini sesudah itu ketika sudah diakses ini akan muncul kolom untuk menuliskan game pin tadi yang sudah dipenuliskan game pin tadi yang sudah dibagi dan di name mereka. Nah, ini, ya kalau memang kita mau gunakan dan juga
membuat samaran di sana, menuliskan nama, memang nama lengkap atau nama di sekolahnya, supaya mudah bagi kita untuk memantau bagaimana perkembangan siswa tersebut. Selanjutnya, nah ketika siswa sudah mengisi game PIN dan nickname mereka, maka tampilan mereka dilihat siswa seperti ini, you are in. Mereka sudah ada di dalam sana, namanya sudah ada. Kemudian tampilan di layar guru akan kelihatan sudah ada satu player yang masuk. Nah, ini juga kelebihan dari Kahoot, bisa melihat beberapa siswa yang sudah berhasil masuk atau belum. Nah, ini juga kelebihan dan Kahootnya. Kahoot sudah dimainkan. Nah, ini dia. Soal. Dan pada layar tampilan siswa hanya berisi pilihan berupa warna. Seperti tulisan yang ada pada tampilan guru. Nah, mungkin ini salah satu untuk Kahoot menurut saya masih memerlukan untuk guru. Jadi ketika dia memilih merah, dia harus melihat jawaban di merah itu apa. Kemudian kuning dan seterusnya. Nah, selanjutnya. Ya. Ini sudah sampai pada memainkan kuis ya. Nah, sekarang mari kita bereksplorasi dengan Kahoot. Bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin mendaftarkan langsung, kita akan langsung mendaftarkan Kahoot. Saya akan pandu dari sini, saya buka dulu. Nah, ini saya coba sign out dulu ya. Saya coba sign out dulu. Mari Bapak Ibu, saya akan pandu mulai dari mendaftarkan akunnya. Bisa diikuti. Kemudian nanti beberapa teman, mungkin saya minta kita bermain. Bermain sedikit, ada beberapa kuis yang saya ada di akun saya. Ya. Nah, di sini diketik. Nah, di sini saja. Nah, di sini diketik ya, untuk mendaftarkan. Sorry, mungkin masih ada ini yang aktif email saya. Ini tampilan kalau ada email yang aktif ya, berarti kita dianggap sudah mau login, bukan baru mendaftar. Atau saya tampilkan di Google Chrome aja dulu. Saya stop sharing dulu ya, sebentar ya. Lama. Oh, ini. Kalau ada browser Microsoft Edge, mari coba Microsoft Edge browsernya. Microsoft Edge ya, saya lihat dulu. Oke. Microsoft Edge. Oke, saya lihat dulu ya. Sepertinya ada. Ya, Bapak Ibu, saya sign out dulu dari email-email saya supaya kelihatan daftarnya di situ.
Iya. Sambil menunggu, oke. Sekarang saya kembali ke share konten. Sorry agak lalut. Saya sudah gunakan wifi juga ini, tapi masih lelet. Ya. Ini ada Microsoft Edge. Tapi saya coba buka juga di sini ya. Oke. Opa. Ini bagaimana sih mau kasih turun ini ya biar nggak mengganggu di atas ya yang stop sharingnya ini. Apa ya? Karena saya di bagian atas. Bawa aja. Leader sepertinya agak sulit kalau di zoom ya, tarik ke bawah. Oh gitu ya? Iya. Yeah. Saya Oke. Saya pakai yang lain aja deh. Nih, Microsoft Edge. Saya kembali buka Kahoot. Oke. Saya coba mikir Microsoft itu ya. Ini sudah terbaca email saya. Jadi tampilannya langsung login. Kahoot.com. Kahoot.com. Oke, saya enter. Nah, Bapak-Ibu, ini tampil. Nah, Bapak-Ibu, ini tampilannya ketika mau mendaftar. Ya, jadi ini anggaplah ketika ya, jadi ini mendaftar kita mendaftar kita sign up untuk mendaftar kalau memang sudah punya berarti nanti langsung saya mau coba daftar jadi sign up kalau memang sudah punya. Ya, berarti misalnya slowly pun aku lagi jadi sekarang saya mau coba lagi saya kita di pantai ini sama race kita session dasarnya race untuk perguruan tinggi sekolah coba angkatkan email yang lain yang belum terdaftar
sign up dengan email modal kartu kita, langsung klik email dengan password email kita. Password email kita. Langsung klik sign up. Mohon maaf jaringannya agak sedikit ya. Nah, di sini ada pilihan free. Nah, kalau di sini kalau kita mau buy now, mau beli untuk yang pro, ini ada $3, ini premium 6. Kemudian di sini ada promo kayaknya nih, dari 9 ke 6. Premium plastic sweet cover. Ini kayaknya bagus. Saya tadi mau coba upgrade ke sini, tapi sepertinya dia meminta kartu kredit ya untuk membayarnya. Saya belum menunjukkan ini nih. Di sini ada beberapa pilihan-pilihannya. Ada beberapa konten-kontennya di dalam kalau kita memilih premium plus. Nah, ini beberapa seperti size games, school district size game personal. Nah, kemudian create and play. Nah, ini lebih sebenarnya lebih lengkap ya, lebih lengkap kalau kita menggunakan premium plus. Dan ini harganya termasuk sangat murah, sangat murah. Nah, lanjut kita coba saja dulu untuk continue for free untuk membuat akunnya. Masih ya, nah ini tadi welcome to Kahoot, ini name dan username, ini channel sebenarnya tapi baiknya kita isi aja nama kita, misalnya nama saya Desi Yunita. Nah, ini di sini kalau misalnya kita sudah pernah menggunakan nama ini untuk username, akan terdeteksi bahwa nama itu pernah digunakan. Misalnya saya coba di sini Yunita Timbani, kan terdeteksi. Nah, kemudian type your region ataupun country Indonesia, ini kita pilih school name SMKN 1 Pamona Utara. Saya coba save and continue, save and continue. Nah, nih username is taken, please try another. Jadi ini sudah pernah digunakan, kita pakai yang lain. Misalnya username saya Imani aja misalnya. Saya save and continue. Oke, diterima. Nah, ini tampilan kita, berarti akun kita sudah jadi. Di sini ada akun kita. Kita bisa lihat pengaturan akun. Kalau mau tampilkan foto boleh, di sini kita buka settings. Dan di sini juga kita bisa mengubah bahasanya. Ya, seperti ini bisa add picture di sini, bisa tampilkan foto. Kemudian di sini ada email, language. Di sini kita bisa memilih bahasa apa yang kita akan gunakan. Misalnya kita mau pakai bahasa Indonesia. Nah, tersave sendirinya dengan sendirinya ini ya. Bahasa Indonesia. Kemudian country Indonesia. Kemudian country sudah. Nah, kita lanjut ke home. Nah, lanjut. Sekarang di sini, ini seperti tadi saya bilang, ada tertulis see how it works. Jadi bagaimana game ini bisa bekerja, bagaimana cara menggunakannya. Di sini kita bisa lihat. Nah, saya langsung saja pada menu create kahoot ya. Jadi cara membuat gamenya. Saya klik ini.
Nah, di sini ada create new Kahoot, ada Kahoot for formative assessment, go to know your teacher. Saya create di sini. Di sini juga bisa kita gunakan, ada beberapa template yang bisa kita pakai. Tapi itu pun kita sesuaikan dengan quiz yang kita akan buat. Nah, kita coba saja dulu menggunakan ini, create yang masih kosong. Nah, ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa di sini ada tempat untuk menuliskan pertanyaan, tetapi hanya dibatasi 120 karakter. Jadi, misalnya, nah, karakternya termasuk tanda titik dan sebagainya itu dianggap sebagai karakter, jadi itu tidak boleh lebih dari 120. Nah, kalau biasanya soal bahasa Indonesia, soal itu kan panjang-panjang, biasanya ada yang lebih dari 120, maka saran saya dibuat dalam bentuk image, baru di sini drag and drop di dari komputer dimasukkan di sini. Nah, di Kahoot ini juga kelebihannya kita bisa insert YouTube link di sini. Kemudian ini dia ada image library, di ada beberapa pilihan-pilihannya di sini. Misalnya pertanyaannya apa ya, yang paling gampang. Ini siapakah Presiden Indonesia sekarang? Nih, nah jadi Bapak Ibu di sini kita bisa mengatur waktu siswa untuk menjawab. Ini paling tinggi 240 detik, berarti 2 menit paling tinggi. Nah, misalnya kalau ini kan pertanyaannya sangat simpel, sangat gampang. Kita cuma mau memberikan waktu mereka untuk menjawab 30 detik. Pilihan single select atau multi select. Ini berarti cuma satu pilihan ya, tidak dua, tidak lebih dari satu pilihan, berarti single select. Nah, answer-nya misalnya Soekarno. Ini Megawati. Jokowi. Tentu aja ya Bapak Ibu. Ahmad Hatta. Sini. Anggapnya ini sudah sesuai equation ya. Di sini equation. Nah, ketika kita maaf Ibu Yunita, poinnya diatur ya. Juga poin. Oh iya, sorry. Ini poin. Terima kasih diingatkan. Ibu Yunita, poin. Terima kasih diingatkan. Ini poin. Ini bisa sampai poin jawaban benar dari 1000. Ya, jadi ini poinnya 1000. Nah, lanjut sesudah itu, ini poin udah ya, time limit sudah. Oke. Sesudah itu bisa jatuh. Dan juga kita bisa menggunakan true or false, tap answer, tap visual. Tapi ini yang tap answer visual poll dan slide ini ada gambar-gambar begini, berarti ini hanya bisa diakses kalau kita sudah di premium ya. Di premium yang bisa kita akses hanya quiz dan true or false. Kita coba true or false. Ya, baik. Nah, untuk true or false misalnya Agustus
1945 adalah di contoh aja ya hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah ini benar atau salah? Ya, jawabannya berarti salah. Salah. Kemudian poinnya, misalnya, ini poinnya, misalnya aja ya, ini pertanyaannya sukar, misalnya. Sebenarnya ini sangat sederhana, sangat simpel. Ini anggapnya pertanyaan sulit, berarti waktunya juga harus lebih besar. Karena poinnya juga di sini taruh besar, misalnya jawabannya harus 120 menit, mikirnya lama, misalnya. Nah, ini contoh ya, contoh untuk membuat kuisnya. Terus Bapak Ibu, ini tadi yang saya bilang cara membuat kuis ada dua macam. Bisa langsung kita ikuti tempat-tempat yang ada di sini template-nya, atau bisa klik import dari sini. Berarti ada spreadsheet nanti yang dalam bentuk Excel. Coba. Nah ini download nanti dia dalam bentuk Excel dan akan diisi ini nanti isiannya ada pertanyaannya, ada waktunya, kemudian ada jawaban benarnya, ada poinnya. Nah kalau sudah nanti benarnya ada poin, langsung kita upload. Ketika di upload akan langsung menjadi kuis seperti ini. Berapa nomor soal, berarti kalau misalnya 5 akan muncul 5 di sini ya. Nah, selanjutnya, anggap ini. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah selesai membuat kuis. Sejarah misalnya. Final aja ya, kalau mau taruh deskripsinya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Continue. Oke, kalau misalnya kita masih mau edit, bisa langsung back to edit. Kalau sudah, tidak perlu diedit, kita done aja. Oke. Nah, di sini akan langsung muncul ada nama kuis tadi yang kita sudah buat. Ini kuis sejarah. Kalau kita mau mainkan, bisa langsung. Kita lihat dulu ya. Baik, ini Bapak Ibu tampilannya kalau sudah selesai ya, anggap sudah selesai tadi ini. Lalu kan kita di edit atau mau ditambahkan atau dikurangkan boleh diklik edit. Saya coba play. Nah. Saya coba play ini. Nah, di sini ada pilihan ini kayaknya tampilan baru nih. Waktu awal saya mendaftar di Kahoot, sepertinya tampilan ini belum ada seperti ini. Mungkin karena era pandemi ada beberapa fitur-fitur baru yang sudah ditambahkan. Ini ada teach, ada assign. Saya memilih teach. Ya, ini ada yang tadi saya sudah sampaikan di karena ini player versus player, jadi kita pilih klasik bukan tim ya. Jadi untuk satu orang anak satu-satu. Nah, ini tampilannya ketika kita sudah mau mulai join, ready to join. Ya, nah ini tadi yang saya maksud Bapak Ibu ada. Ada musik-musiknya, jadi ada sedikit ini original ya maksudnya. So,
Ya, musiknya lebih asik menurut saya. Saya coba itu kenceng. Ya, lebih asik musiknya menurut saya ini. Nah, ini handphone siswa. Mungkin Bapak-Ibu bisa mencoba menjadi siswa. Kita buka Kahoot. Kahoot.it atau itu bisa langsung di yang ada di Play Store. Di aplikasi yang ada di Play Store untuk Android ya, kalau nggak bisa juga di akses di aplikasi yang ada di Play Store untuk Android. Ketiga, masih cepat sekali jawabnya, semua benar nih. Wow, langsung 3 answer aja, jadi menjawab ya, kalau semuanya sudah menjawab langsung tampil. Jawaban yang benar, yang menjawab benar, dan yang menjawab salah. Jadi di sini tampil nih, 3 orang yang benar, ini satu orang yang berikut menjadi yang salah. Kemudian ada lebih jadi 3. Nah sekarang di nah, di sini ada 8 skornya masing-masing. Siapa yang menjawab benar dan tercatat? Jadi tadi ada poin diberikan kalau menjawab benar itu 1000. Berarti kalau menjawabnya poin ini diberikan sesuai dengan jawaban yang tepat dan siapa yang tercepat. Jadi berarti tadi Ibu Ilma ya, wow, semuanya menjawab benar ya, berarti benar ya. Hampir tidak ada tiga kesukaran ya. Lanjut, kita mau lihat podium, ada podium. Lalu di posisi kedua, nah, kita Wicca yang memenangkan kuis ini, game-nya. Nah, ini yang saya suka dari Kahoot juga, nah, ini yang saya suka dari Kahoot juga, musik-musiknya sangat. Sepertinya sangat mendukung memainkan ini awal dan kita soalnya nah lanjut ini ada tadi ada
Jadi 2288, kemudian di Wilma, di Ibu Sukma, cuma satu yang jawaban benar hanya 40%. Kemudian di Ibu Andi, ini ada, ini Ibu atau Bapak ya, Nurholis. Nurholis. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, ini bisa digunakan Bapak-Ibu untuk memperbaiki menggunakan tempat untuk tulisan itu hampir jarang, biasanya digunakan juga, lebih banyak saya menggunakan insert image. Insert image, soalnya sudah dibantu dalam image, JPEG, tinggal di-upload. Karena biasanya kita menggunakan simpel-simpel dari sana, untuk matematika agak susah digunakan, jadi tulis seperti itu. Untuk cara membuat kahut, kuisahan dan memainkannya sudah cukup. Mungkin ada beberapa hal yang kita perlu diskusikan di sini. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Budi. Siap, terima kasih Yunita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dikatakan bahwa Kahoot ini ada beberapa bentuk, ya, mulai dari yang free dan premium. Dan untuk masuk perlu adanya suatu memiliki rumah di kahoot.com ya. Seperti kita tadi sudah memiliki rumah di sana, sehingga nanti sewaktu-waktu akan membuka kembali beberapa game Kahoot yang sudah dibuat itu bisa masuk kembali di tempat yang ada. Baik, seperti tadi paparannya dan kita sudah menyaksikan dan juga menyimak bagaimana Kahoot itu bisa sampai ke siswa dan langsung dimainkan. Dan dari permainan yang ada, guru langsung tahu siapa yang terbaik. Kemudian ada
reportnya di situ bahwa siswa mana yang perlu bantuan atau yang perlu pembelajaran lebih lanjut lagi. Baik, saya beri kesempatan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada saat ini untuk berdiskusi di materi yang sudah dipaparkan tadi. Silakan. Ya, silakan. Saya hanya melanjutkan pertanyaannya Bu Sukmawati di ruang guru Q dan A itu. Beliau bertanya apa perbedaan Kahoot dan Quiz, Bu? Itu aja. Saya lanjutkan pertanyaannya Bu Sukmawati dari Pak Ilham. Ya. Ya, terima kasih Pak Ilham. Gimana Pak Ludi? Saya langsung jawab atau gimana? Ya, langsung saja sambil menunggu nanti sebentar penelitiannya. Gimana ya? Tadi perbedaan Kahoot dan Quizzes ya? Oh iya. Saya belum sampai metastorial ya, tentang Quizzes dan Quizzes juga, tetapi metastorial ya, tentang Quizzes dan yang pernah explore. Untuk Kahoot itu kalau Kahoot salah satunya ya tadi yang saya bilang, kalau kita menggunakan Kahoot ya, tadi yang saya bilang, kalau kita ada layar siswa ada juga layar guru. Nah kemudian kalau kita menggunakan kalau Quizzes kayaknya cuma butuh satu layar. Nah saya kemarin itu sempat juga sih berpikir tentang itu, apa sih perbedaan Kahoot dan Quizzes, dan channel YouTube yang menjelaskan secara jelas tentang perbedaan Kahoot dan Quizzes, dan saya dapat channel YouTube-nya. Artinya ini bukan kita mau membanding-bandingkan platform tertentu, tapi ya kita lihat saja. Saya kayaknya menyimpan ya, saya lihat di sini. Hasilnya saya sudah hafal persis sih perbedaannya. Karena saya lebih banyak mengeksplor Kahoot dibanding Quizzes. Sepertinya channel YouTube-nya ini si Papa Mufid, siapa ya kemarin yang sebenarnya juga itu ya? Lihat. Mufid. Pak Mufid kayaknya. Mufid kayaknya. Ya, Pak Mufid. Ya, Pak Mufid. Dia pernah karena saya juga sama Quizzes. Saya buka dulu presentasinya. Dan kayaknya memang Quizzes buka dulu. Ya, ini yang pertama menggunakan dua player. Kemudian nih di sini ada tersedia image library-nya di Kahoot cukup banyak. Kemudian kalau di Quizzes, tadi karakter kan cuma 120. Di Quizzes itu, di Kahoot cuma 120. Quizzes itu karakternya lebih banyak. Jadi ini ada kalau dalam pembuatan soal ya, ada sedikit beberapa perbedaan. Pertama, karakter soal di Kahoot hanya 120. Sementara di Quizzes itu... Oh iya, saya share screen ya. Oke. Nah, ini dalam pembuatan soal kelihatan ya, Bapak Ibu. Nah, untuk Kahoot karakter soalnya di sini dia masih tulis 95, mungkin waktu itu belum terupgrade, tapi yang sekarang ini sudah 120 untuk Kahoot karakter soalnya. Nah, kalau di Quizzes muat lebih banyak karakternya lebih banyak. Nah, kemudian di Kahoot tersedia image library yang cukup banyak. Kemudian di Quizzes bisa tulisan miring, underline, bahkan teks warna. Kalau di Kahoot kan nggak bisa. Kalau di Kahoot kan nggak bisa tulisan miring, underline, dan teks warna.
Kemudian di Kahoot bisa ditambahkan link YouTube. Tapi kayaknya di Quizzes nggak bisa ya. Yang nggak bisa, bisa impor file dari Excel yang tadi ya, spreadsheet-nya, sehingga tidak perlu lagi mengetik soal. Kalau memang bisa langsung offline, kita buat seperti tadi spreadsheet-nya ada template, template langsung diimpor. Nah, kemudian bisa ambil soal dari orang lain. Kayaknya kalau sudah di premium ya. Nah, kalau Quizzes ada emojinya, tapi di Kahoot belum ada, belum tersedia emoji. Kemudian di Quizzes bisa menambahkan image dari URL. Kalau Kahoot bisa dari YouTube ya. Nah, kemudian untuk Quizzes bisa teleportasi item soal dari orang lain sehingga lebih cepat. Nah, bisa ambil paket soal dari orang lain. Explore sejauh mungkin tentang Quizzes sih. Jadi secara mendalam saya belum bisa berbagi tentang perbedaan itu. Saya juga kemarin sempat berpikir, makanya saya cobanya saya cari-cari di channel YouTube yang menjelaskan tentang itu. Nah, bertepatan hari ini ditanyakan oleh Ibu Ilma, Pak Ilham. Dan Ibu siapa tadi? Ibu Sukma ya? Ibu Harti ya? Sukma. Oh, Ibu Sukma, iya Ibu Sukma. Maka kita berbagi lah dengan ini. Nah, jadi kalau mau mungkin lebih jelas, kalau mau mungkin, ini kan video nih, video yang gini. Iya. Bisa di tadi di Kahoot kan ada instant, ada link YouTube-nya itu, YouTube kalau Kahoot yang tadi di pembuatan soal ada, kita ambil dari situ. Misalnya siswanya kita mau suruh nonton dulu nih link YouTube ini, kemudian ada pertanyaannya di atas dari apa untuk membuat kesimpulan apa untuk siswa ya, kemudian ada pilihannya gitu. Jadi kalau di Kahoot bisa untuk YouTube. Nah, Quizzes ini di sini menambahkan image dari URL. Ya, gimana Pak Ilham? Mungkin ada moderator. Ya, ya saya kembalikan. Sudah. Saya kembalikan pada Pak Ludi. Ya. Pak Ludi mungkin bisa berbagi juga loh, karena Pak Ludi saya tahu juga biasa di Kahoot. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya, nanti Pak Ilham sudah nangkap apa yang dimaksud oleh Bu Ineta. Kita pindah ke Pak Damsyanus yang sudah melambaikan tangan. Pak Damsi. Halo, halo. Silakan Pak. Ya, halo Pak Dam. Silakan Pak Dam. Oke, salam kenal, saya Pak Damsil dari Flores Timur NTT. Pak Luki putus ya? Yep. Oh, bagus, iya. Bu. Ya, Pak Damsi, silakan lanjutkan. Terima kasih untuk materi hari ini, luar biasa. Ada satu. Satu pertanyaan dari saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Baru kembali lagi ke Kahoot. Itu mungkin dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Damsi. Ya, kita langsung jawab saya dulu, Ibu. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Damsi. Kalau misalnya memasukkan soal yang bergambar atau video, apakah itu masih dalam fitur dalam tampilan Kahoot atau dia keluar ke link video misalnya? Kalau yang menggunakan soal yang mengandung video. Okay. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Pertama saya mulai dari soal yang bergambar. Ini saya coba ya. Ini ya. Misalnya ini kita mau buat soal. Nah, kalau kita mau pakai soal bergambar, di sini ada menu image library atau ini. Kalau ini image library berarti yang ada di gambar-gambar yang tersedia di dalam Kahoot, tapi kan itu terbatas, biasanya tidak sesuai dengan tidak terbatas. Jadi kalau kita mau upload image yang ada di dalam komputer kita langsung klik saja di sini ya, upload image,
Jika kita klik, nanti kita akan diarahkan untuk mencari filenya yang ada di komputer kita. Nah, misalnya ini salah satu filenya saya ambil, langsung open. Nah, ketika open akan muncul di sini upload image. Nanti akan muncul gambarnya di sini. Tadi katanya mau keluar atau tidak, tergantung pilihan kita. Kalau mau pilih yang di dalam, saya coba image library, dia kelihatan apa yang akan muncul. Nah, di sini ada beberapa gambar nih, tapi kan biasanya kalau masih basic, masih free, sangat terbatas gambarnya, kecuali kayak gini nih, sudah di upgrade ini ada permintaan upgrade kalau mau suka aksesnya full ya. Nah, jadi kalau ada soal yang kita sudah buat, mending pakai itu yang kalau memang ada yang bergambar. Nah, lanjut. Jadi tergantung, kalau misalnya kita mau pilih yang dalam perpustakaan yang ada di perpustakaan yang ada di sini, library yang ada di sini, mau nggak ada. Tapi kalau kita upload image yang ada di komputer kita, berarti kita ke file komputer kita, tapi tidak ribet juga ya, baru save, open. Nah, kita coba kalau untuk video yang ada cuma YouTube link. Jadi sekalipun kita punya video di dalam komputer kita, sepertinya nggak bisa diakses ya. Saya belum coba menggunakan video. Kalau ini coba find video on YouTube. Kita langsung coba saja ya untuk YouTube link ya. Find video on YouTube. Kita klik di sini. Kalau kita mau cari videonya. Berarti kita harus ke YouTube dulu, Pak Damsi. Ke YouTube dulu. Ya, misalnya. Ya. Nah, misalnya cari. Misalnya corona aja ya. Misalnya corona. Coba. Nah, virus. Misalnya temanya kita mau bahas soal corona ini contohnya. Ini saya klik ini. Saya pilih salah satunya. Masih loading. Nah, nanti di sini nih, nanti di sini nih, klik. Nih, amal dulu dia muncul. Berhenti dia berputar. Ini aja, saya coba klik ini. Nah, kemudian link ini. Ini saya cari yang lain aja yang paling simpel. Ini aja. Nah, nanti linknya yang ada di atas ini itu yang kita copy.
itu di copy, saya copy itu, lalu doanya yang di atas yang satu sekali. Tantan, okay. Saya kembali buka Kahoot-nya. Kahoot-nya, nah, nih, jadi. Nah, ini saya paste di sini. Two. It belongs to the family of coronaviruses. Name. Okay, ini start video. Ntar ya. Nah, ini tadi ya videonya. Saya tutup dulu ini. Nah, ini start videonya bisa kita atur waktunya. Ini ya, coba saya buka. Saya klik. Nah, bisa dari 000, misalnya kalau kita tidak menggunakan pembukanya, bisa langsung, ini bisa di-set ya. Ini bisa di-set nih. Jadi, kita bisa mulai misalnya dari, misalnya di detik keberapa, sampai ke detik keberapa di sini, bisa di-set. Nah, lah, sesudah itu, kita, sorry, kita add, ya. Kita add. Sudah kita add itu seperti ini. Nah, kami itu seperti ini. Nah, itu seperti ini. Nah, video itu masa di sebenarnya ada di dalam. Ada sih yang berada sebalik digambarkan, terima kasih. Terima kasih Pak Damsil, silahkan Pak Lidi. Ini bisa aja dulu sih. Oke, siap. Iya kan tadi, ya. Tadi kan diputar di soalnya, sekarang misalnya ditayangkan gitu ya. Jadi nggak usah harus ke ditayangkan gitu ya. Jadi tayangkan gitu ya. Jadi melihat lebih jauh. Ya kan tadi kan diputar di soalnya, sekarang misalnya tayangkan gitu. Jadi nggak usah buka seperti ini tanpa. Dan sih bisa melihat lebih jauh. Nah, jadi tadi kan videonya tulisannya atas. Iya, enggak apa-apa. Walaupun pengumuman videonya itu kabut. Itu teman previewnya. Ya, baik. Demikian. Bisa di, ya, oke. Mungkin seperti itu, Pak Damsi, ya. Jadi, bisa. Dan ketika on, maka tampilannya tetap dalam posisi Kahoot, ya. Tidak keluar. Baik, kita pindah ke penanya berikutnya. Waktu kita masih cukup jauh ya. Pak Saleh dulu ya, sebelum saya ke chat. Saleh dulu. Baik, terima kasih Pak. Iya, silakan Pak Saleh. Jadi, Pak, yang apa yang saya tanyakan di sini ada beberapa. Yang pertama, Kahoot ini Pak, ini apakah bisa kelas? Untuk yang kedua Pak, membuat soal tadi Pak, kalau saya membuat soal tadi, kalau saya lihat tadi Pak, itu hanya dari Excel ya. Sekarang kalau saya buat di Word Pak, apakah bisa diimpor? Oke. Oh gitu. Maaf, yang pertanyaan pertama boleh diulang Pak? Yang pertama itu membuat kelas Pak. Di Kahoot. Kelas? Iya. Yang ketiga Pak, untuk itu yang menu grup itu Pak. Itu yang menu grup itu untuk bagaimana? Ya, yang Teams. Ya, yang grup. Terima kasih. Ya, jadi punya kita ada tiga pertanyaan nih. Gimana membuat ya, membuat kelas di Kahoot? Maksudnya ini menayangkan soalnya ya ke kelas. Kelas. Kedua, tadi kan. Nah, kalau misalnya soal yang dimiliki dari Word itu gimana? Oh, iya. Pertanyaan ketiga,
Tadi kan yang diperagakan itu untuk yang personal. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk grup atau tim? Ya, tiga pertanyaan. Oke. Okay. Terima kasih Pak Salnya pertanyaannya, sangat bagus. Baik, kita berdiskusi di sini sangat berbagi ya Pak Salnya. Pertama, untuk membuat kelas. Mungkin pertanyaannya Pak Ludi, cara menaikkannya ke kelas ya. Ini. Kalau untuk menayangkan ke kelas, itu seperti tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya, untuk menyampaikan game ini kepada siswa, ditayangkannya, kita harus membagi pin kepada mereka, dan untuk seperti tadi yang saya berikan contoh itu yang personal, yang klasik. Nah, memang ada yang timur tadi, nanti kita akan coba. Jadi kita tayangkan ini game dulu, ada pinnya, kemudian siswanya yang mengisi pin di dalam permainannya yang sudah diakses di kahoot.it. Nah, kalau mungkin membuat kelas-kelas, sepertinya tidak ada menu pembuatan kelas di sini. Cuma memang kalau kita mau gunakan per kelas itu, caranya sama saja. Dari kelas A ke kelas B dan seterusnya sama saja. Jadi, kita akses play dulu, kemudian nanti akan muncul gamepad-nya, siswanya akses kahoot.it. Kemudian mereka akan mengisi gamepad yang sudah tertera di layar gurunya, kemudian akan diisi namanya, lalu kita mulai untuk bermain. Nah, itu untuk pertanyaan nomor satu. Kemudian, tadi, ya, kalau soalnya diketik di Word, apakah bisa diimpor? Nah, tadi kan ada dua cara untuk membuat soal itu. Bisa kita menggunakan menu yang sudah ada di Kahoot. Jadi, misalnya, kalau soal ketikannya itu cuma ketikan biasa, saya rasa kita bisa langsung buat saja di Excel. Yang di Word tadi copy saja, kita copy langsung ke Excel yang sudah ada template tadi. Saya coba buka template-nya ya, Bapak-Ibu, supaya Bapak juga bisa lihat. Template spreadsheet-nya. Nih, oh ini, kaos kohit. Kaos kohit. Ntar ya, masih lagi saya buka template-nya. Oh, masih. Progress. Maaf agak lambat. Wow. Nah, ini dia. Dapat pertanyaannya. Ya, pertanyaannya jadi tadi yang ya. Gimana Pak Rudi? Ya, dilanjut saja. Ah, ya, baik. Ada untuk pertanyaan di sini. Ini tadi yang maksimal 120 karakter. Nah, kemudian ini ada pilihan jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya itu diketik di Word, kalau bentuk pertanyaannya hanya tulisan seperti ini, saya rasa di-copy saja ke Excel di template ini supaya bisa langsung diimpor ya, di-upload ke Kahoot-nya. Nah, kalau misalnya itu mengandung gambar atau mengandung simbol-simbol, saya sarankan yang dari Word itu kita jadikan JPEG, jadikan image, supaya kita tinggal insert image nanti, jadi kita bisa langsung buat pertanyaan di menu gambar itu. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, Teams. Mungkin sebelum pindah yang ketiga nih, Bu Yanita. Oh iya, iya. Itu kalau pada saat mengimport di Excel ini, apakah dengan kunci jawabannya atau kunci jawabannya nanti di Kahoot-nya? Oh iya, iya, betul. Ya,
Coba kita coba importer saja ya, supaya bisa kita lihat eksplorasi bersama education. Ya, ya, langsung impor ya, impor spreadsheet. Coba impor ini. Kita pakai yang tadi aja. Ini select file, coba impor ini. Impor ini. Lihat di mana kita simpan. Nah, langsung ke sana tadi. Coba. Ini tadi. Template-nya yang sudah jadi. Lalu kita upload. Oke, kita upload. Kemudian kita klik add question. Tuh, satu question karena baru satu memang tadi ya. Nah, ini. Jadi di sini ya. Seperti yang dilanjutkan oleh Pak Ludi tadi, setelah saya import, ini ada pertanyaannya tadi, kemudian ini ada pilihan-pilihannya dan di sini belum ada tertulis yang mana yang merupakan jawabannya. Correct answer choose. Itu ada. Ini ada. 1, 2, 3, 4. Ini ada correct answer-nya. Ada. Ini correct answer-nya. Tapi ini kok lebih dari satu ya? Sorry. Saya import biar jelas ya. Ini. Ini tahunnya kembali. Kemudian saya upload. Education. Mungkin karena correct answer-nya 4 ya. Ya, jadi semua tercentang. Yeah. Jadi langsung dengan correct answer-nya. Kalau di sini kita rubah, iya. Kita rubah hanya Permintaan. Yeah. Berarti langsung impor semuanya. Lengkap berarti. Ini ada sama time limit sama time limit-nya ya. Iya, yeah, waktu langsung diatur. Ya, waktu langsung diatur di spreadsheet. Baik, karena kalau kita mau buat ini dalam bentuk Teams, mari kita coba saya kembali ini ya, exit aja ini ya. Pertanyaan di sini aja tadi ya. Mungkin pertanyaan Pak Saleh tadi lebih kepada bagaimana mekanisme dan apa yang terjadi perbedaannya dengan yang individual. Individual ya. Kelompok atau gimana? Kalau Teams otomatis berarti dia nilai kolektifnya kelompok ya. Mungkin kalau lebih bagus, mari kita play di saat sudah mana tadi. Saya kembali ke Pak. Selama ini saya mau main game ini lebih ke personal dibanding Teams. Kalau menilai berarti karena dia Teams berarti nilainya kelompok. Ya, kita coba saja. Tadi ada satu soal yang sudah jadi. Nah, ini kuis sejarahnya. Nah, coba. Soalnya kalau kita memainkannya pakai Teams. Saya play. Di game ya. Masih loading. Link-nya. Saya coba. Ya, ini. Satu dulu ya. Terus. Kita lanjut ke Teams. Mana dia? Mohon maaf jaringan kami di sini masih. Nah, ini tadi ya. Jadi ada classic mode dan ini. Nah.
Ya, ini di sini. Ini bisa dipilih ya yang tim. Nih. Is disable why? Hanya diizinkan untuk yang masih yang apa demikian pernah menggunakannya. Saya mau coba explore juga sekarang, tapi ternyata bisa ya untuk tadi. Mungkin Pak, kalau Pak Ludi kemarin sudah pakai yang premium ya? Belum? Belum, Ibu. Masih free juga ya? Ya, saya coba ini. Ya, apakah bisa ini? Satu soal yang saya buat kemarin. Satu workshop. Saya play. Harusnya bisa sih, walaupun free. Iya, nih. Saya coba dulu. Atau mungkin karena tadi play again ya? Iya. Coba. Kemarin bisa, sebelumnya saya akses bisa tapi. Iya, terusnya bisa. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu ya. Jaringan itu kurang. Ini karena harus membuka berapa fitur. Itu. Oke. Loadingnya harus tunggu, Ibu. Nah, sampai saat. Tadi loadingnya mungkin belum sempurna. Ya. Lihat aku mulai poin ya. Nah, saya ikutan, terus ikutan. Mana join.
Okay. Satu yang benar ya, dua yang salah. Yuk. Baik. Nah, tiga yang benar. Baik. Nah, kita lihat. Ya, ini podiumnya. Jadi yang pertama kelor ya. Yang tertinggi kelor 1, yang kedua dan kelor 3 yang kelor yang kedua ya. Kedua dari ini 3 yang tertinggi yang dimunculkan. Kedua kelor 1 dan ketiga kelor 3. Kelor yang tertinggi. Nah, kita lihat sekarang untuk report-nya. Mari kita lihat report. Yuk, full report. Yuk, report. Hampir sama seperti tadi, tapi ini hasilnya dalam bentuk tim ya. Nilainya bentuk tim, bukan personal. Geo. Geos. Mana ya? Nah ini. Ini need help-nya 2. Di mana bagian layers, question, time, people. Jadi hasilnya dalam bentuk, oh ya sudah, dalam bentuk tim ya. Reportnya sama dengan tadi, tapi hasilnya memang dalam bentuk tim. Jadi, Bapak Ibu, ntar kita lewati dulu ini ya. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan Teams berarti kita memberikan kuis ini pada siswa secara berkelompok. Dan tadi ketika masuk itu di IT memang nama tim dan diminta nama siswanya. Siswanya kayaknya maksimal 3 kalau dia. Oh no, ada banyak beberapa ya, ada ethnic name yang lainnya. Jadi bukan hanya 3, silakan mau berapa orang dalam satu tim itu misalnya sampai 5, 6 bisa diikut semua nama timnya. Peserta timnya ya, pesertanya yang ada di dalam. Dan nilainya itu yang muncul tidak personal, tapi dalam bentuk tim. Ya, demikian. Palu disekan. Iya, terima kasih Bu Yinta. Mungkin seperti itu Pak Saleh ya, 3 pertanyaannya tadi sudah diungkapkan. Dan semoga bisa penuh menjawab pertanyaan yang dimaksud oleh Pak Saleh tadi. Ya, terima kasih Pak Saleh. Kita pindah ke kolom chat ya. Di sini ada beberapa pertanyaan sih, tapi sebenarnya pertanyaan itu ada yang beberapa ini bisa kumulatif saja. Pertanyaan pertama dari Ibu Hori ya. Setiap aplikasi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurut Ibu Yunita ini, apa saja kekurangan kelebihan dibandingkan yang lainnya? Nah, mungkin saya gabung dengan pertanyaan di bawah. Dari Pak Abdul Rahman, dari Ibu Rahmawati ya. Iya. Apa perbedaan Kahoot dengan Wakelet? Mungkin itu bisa jadi satu dalam menjawab karena ini komparasi ya dari beberapa aplikasi ini yang mirip-mirip. Ya, jadi sekali lagi Bu Inita, apa kekurangan dan kelebihan dibandingkan yang lainnya? Jadi sekalian nanti perbedaan Kahoot dengan Wakelet. Ya, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kekurangan dan kelebihan. Tadi saya sudah paparkan sedikit di awal beberapa
kelebihan HUD. Seperti jika HUD ini bisa kita menginsert video dalam YouTube, dari link YouTube, kemudian dilengkapi dengan fitur-fitur musik yang bisa lebih membuat anak lebih semangat untuk bermain. Bisa juga insert image. Ada beberapa hal yang sudah menjadi kelebihan tahun. Nah, dibanding yang lain. Kemudian yang menurut saya kekurangannya, satu saja bagi saya dulu yang saya sudah lihat, kita harus dua layar ketika memainkan game ini. Jadi harus ada layar guru dan layar siswa. Sementara di ada beberapa game kayak puisi, saya perlu dua layar, dia satu saja. Jadi siswanya, kalau Kahoot ini, siswa harus melihat pertanyaan itu di layar gurunya dan pilihan jawabannya di sana. Nanti dia menjawab pada Android-nya atau ponselnya ataupun di komputernya. Nah, itu kekurangannya. Nah, kemudian saya lanjut di pertanyaan kedua, perbedaan Kahoot dengan Berkeley. Oh ya, saya belum pernah mengakses itu sih, Pak. Jadi mungkin ada yang bisa bantu memaparkan sedikit tentang itu, mungkin Pak Rudi, karena saya ya belum pernah menggunakan itu. Dikembalikan ke audiens ya, mungkin ada yang bisa membantu tentang Wakelet. Yang laporan Ibu Yunita tadi tentang Kahoot, terus punya wawasan tentang Wakelet, jadi bisa membandingkan ini. Iya, karena saya belum pernah sampai. Mungkin ada yang bisa, saya tahu Ibu yang bertanya ini, dia pernah menggunakan, dan mungkin bisa sedikit mengulas, berbagi. Ibu Ramawati ya? Ini. Berbeda. Kemarin Wakelet dibahas di mana ya, sebelumnya? Sudah ada bahas sebelumnya. Yang Wakelet itu ya? Ya. Bukan di Sultra ya? Kalau Sultranya ada Ibu Sabah, Ibu Indah ya? Sultra. Ibu Indah punya tanggapan? Wakelet ya? Atau siapa saja, kalau begitu jadi PR nih buat kita nih. Nggak apa-apa, bisa kita akses Wakelet juga sih, siapa tahu mungkin lebih asik juga ya. Iya, jadi kalau ada teman-teman semua yang di sini, para audiens nih, ada yang bisa membantu? Ini dulu nih, saya baru buka untuk Wakelet. Sepertinya Wakelet ini bukan peraturan untuk buat kuis, Bu Yunita dengan Pak Ludi, karena di sini ininya adalah plasmasi konten di mana pengguna dapat menyimpan tautan, posting medsos, video dan gambar. Tidak ada di sini menyinggung masalah kuis seperti Kahoot dengan Quizzes. Jadi sepertinya bukan untuk buat kuis Wakelet ini. Lebih kepada berbagi gitu saja ya. Oh gitu ya, kita lebih berbagi ya. Sepertinya lebih mirip seperti WhatsApp begitu. Oh iya, saya juga lagi membaca di Google nih. Sepertinya lebih ke situ ya, betul. Iya. Kalau dengan kuis saya jelas ya. Nah, memang sama-sama pembuat quiz maker ya. Sama-sama quiz maker. Oke, mungkin itu komparasi ya antara Kahoot dengan beberapa aplikasi lain yang mirip dengannya. Ya, masih ada lagi nih Bu Yunita, dan waktu kita ya masih cukup nih, masih ada sekitar 20 menit ke depan ya. 20 menit, ya. Oke, ini masih ada lagi, ntar tadi di bawah ya. Ada pertanyaan di bagian Q&A, Pak Ludi, question and answer.
Iya Pak, bentar. Tadi sudah ya perbedaan kahut dan kuisis. Masukkan soal dari Word sudah ya. Katanya sudah terjawab ini Pak. Kahut dan kuisis, import image tadi sudah. Ya, kita ke chat lagi ya. Ini ada dari Bapak atau Ibu, Pak Jufriadi ya, Pak Jufriadi. Pak Jufriadi ini dari Makassar, mau membagi ke anak-anak. Nih, apakah anak-anak juga harus login juga ke Kahoot? Jadi untuk siswa ini Bu Yunita, apakah dia harus punya akun sendiri? Atau bisa hanya membuka webnya saja dari kahoot.com, bisa langsung bermain tanpa punya akun. Nah, mungkin penjelasannya Ibu Yunita. Oh iya, baik. Terima kasih. Ketika anak-anak bermain, tidak perlu mereka harus login seperti kita. Mereka ketik saja di Google kahoot.it. kahoot.it. Ya, ketika diketik itu, diklik itu kahoot.it, langsung diminta game pin-nya. Nah, pin itu yang dimasukkan, yang dari gurunya, kemudian nickname. Saya rasa kalau mereka harus membuat akun seperti itu, nggak perlu. Mereka ketik saja di kahoot.it. Nah, itu untuk pertanyaan Pak Jufriadi. Ya, terima kasih. Ya, jadi Pak Jufri tadi ini sudah kebetulan akun nih tadi. Setelah terbuka halaman Kahoot-nya ini, jangan login, tapi langsung play aja. Sehingga nanti langsung ditujukan ke, apa namanya, kode PIN-nya ya. Iya, kode PIN-nya. Ya, jangan login, tapi langsung play ya. Oh ya, kalau langsung dari tempat ini ya, kita nggak perlu login. Ya. Untuk anak-anak, mereka untuk play aja. Untuk yang siswa, ya, langsung play tanpa siswa. Login ya. Begitu play, nanti langsung meminta kode PIN, kemudian nama. Baik, berikutnya ini. Entah mana tadi. Pertanyaan perbedaan kelebihan dan kekurangan Kahoot dari sebelah ya. Ya, Bapak. Ya, masih ada lagi Pak Yudi. Ya, masih ada ini. Ini dari Bu Hasrida. Apakah Kahoot ini harus dilakukan secara live? Atau bisa jadikan PR? Harus live atau jadi PR aja Ibu Nita? Ya, silakan. Iya, baik. Pertanyaan yang menarik nih. Atau menarik nih memang. Ya. Ini harus live, Bu. Kalau dijadikan PR, gimana ya? Karena dia menggunakan dua layar sekaligus. Jadi untuk guru punya layar sendiri, siswa punya layar sendiri. Jadi dia harus live dijawab pada saat itu juga. Kalau tidak dijawab dan mungkin siswanya menganggap itu PR, dianggap nol. Jadi ini harus live. Harus, ya. Harus bersamaan membukanya. Iya. Harus sinkronaus ya, nggak bisa asinkronaus. Iya, betul. Sinkronaus. Ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Bu Lia Ulfa. Bagaimana ya. Cara mengatur waktu penugasan Kahoot? Karena yang diaplikasi itu 3 hari dan hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Penjadwalan kayaknya ini Bu Nita, silakan. Ya. Bagaimana cara mengatur waktu penugasan Kahoot? Saya coba buka dulu ya, pengisian. Misalnya, contoh ya, quiz ini.
teh harus tugaskan. Penugasan kayak gimana ya maksudnya? Karena itu di dalam 3 hari. Ada nggak fitur misalnya dia nanti terbuka otomatis pada jam gitu? Mungkin seperti itu ya maksudnya, jadwalan ya. Kayaknya. Ini berarti nggak live dong kalau begitu ya. Ini semacam kayak ini misalnya ya, seperti di Google Form kan di apa namanya add-ons-nya kan bisa kita gunakan kapan mulainya kapan berakhirnya, apakah ada yang begitunya? Sepertinya kalau selama ini yang saya explore sebenarnya di Kahoot tidak ada, kecuali kita play langsung yang kita play di sini baru akan mulai. Iya, di jamnya saat itu juga. Tapi kalau untuk menjadwalkan nanti misalnya hari kapan, jam berapa baru mulai, kayaknya saya belum temukan sih di sini. Mungkin ada teman yang menemukannya, tapi bagi saya selama ini saya belum menemukan penjadwalan itu di Kahoot. Kecuali mungkin sudah di-upgrade ke ini ya, ke premium. Tapi saya, soalnya saya masih free, menggunakan yang free. Kalau untuk free belum ada yang saya temukan. Ya, demikian Pak. Ya, kalau durasi waktu bekerjanya sudah pasti tadi dari timernya ya. Kita pasang ya. Tadi berapa ada pilihannya per 20 menit, 40 menit, dan paling tinggi 240 detik ya. Hitungannya detik. 240 detik maksimum dalam satu butir. Ya. Jadi kalau ya. Soal kita terdiri dari beberapa butir, ya tinggal variasinya nanti. Per butirnya kita bisa variasi, bisa beda-beda kan tadi. Ada yang 20 detik, ada yang 30 detik, ada yang berapa detik. Nanti kumulatifnya bisa dihitung saja. Setiap butirnya ada berapa gitu. Mungkin seperti itu ya, Ibu Lia Ulfa. Kalau satu kali menjawab, sudah pasti. Karena ini hanya satu kali buka. Ketika waktunya berakhir, maka langsung di podium. Ya, dari seperti tadi. Ya, betul. Langsung ada podium, iya, dan langsung terekam rekaman kerja siswanya di reportnya. Mungkin ada satu pertanyaan spesifik ini, mungkin bagian yang terakhir ya. Perbedaan Kahoot dengan masih perbedaan lagi. Perbedaan lagi. Edukandi. Edukandi, oke. Iya. Saya pernah dengar si game Edukandi itu, saya pernah juga baca-baca, tapi saya belum pernah explain. Spesialisnya Teh Umi nih kalau Edukandi. Ya. Kayaknya nih, Edukandi itu game edukasi, kayaknya dia berbentuknya ya. Yang kemarin bukan Teh Umi ya yang memaparkan ya, Edukandi itu ya? Teh Umi ya. Iya. Ini game edukasi, terus hampir sama sih dengan ini quiz maker-nya. Cuma mungkin dia tidak menggunakan dua layar ya, seperti Kahoot ya. Karena kemarin waktu Teh Umi coba untuk ikutkan kita, kita bisa lihat langsung pertanyaan di layar kita. Gimana ya? Ini sebenarnya hampir sama menurut saya untuk game Edukandi ini. Cuma mungkin proses untuk pembuatannya yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Mungkin Teh Umi bisa membantu menjelaskan tentang Edukandi dengan Kahoot. Ada Teh Umi? Teh Uminya lagi keluar ya? Iya, kelihatannya lagi off. Yang Edukandi itu yang game TTS itu ya? Atau yang bentuk video? Iya, sedikit berbeda pembuatan kuisnya. Bervariasi, lebih bervariasi dari Edukandi. Edukandi lebih bervariasi dari Kahoot. Ya, dari Kahoot, ya. Berbeda pembuatan item soal untuk kuisnya. Kemiripan, mempunyai waktu. Mempunyai waktu, di Kahoot kan siapa yang cepat dia dapat. Ya, gitu. Prinsip itu terpakai sampai cepat dia dapat. Hanya itu persamaannya yang lain sedikit berbeda.
Itu yang bisa saya sampaikan karena saya sempat berkali. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Adi sudah membantu. Oh, iya. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit bagi yang seingat saya kemarin di edukasi itu memang betul ada tambahan apa lebih bervariasi ya pilihan untuk pembuatan gamenya itu ada yang bentuk apa word saja, ada yang apa ya matching pairs, ada juga yang quiz question yang kayak pilihan ganda gitu. Jadi lebih banyak fitur pembuatannya, lebih bervariasi dan memang cara pembuatannya sedikit berbeda. Nah, jadi mungkin bagus juga kita coba beberapa platform kuis seperti ini untuk bisa saling compare ya, compare satu dengan yang lainnya, mungkin bisa saling melengkapi. Bukan berarti kita yang satunya ada kekurangannya, jadi bisa saling melengkapi, tidak saling menjelekkan. Nah, demikian. Terima kasih. Tinggal disampaikan. Nah, ya. Iya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Rizal ya. Pertanyaan terakhir nih. Izin bertanya Ibu, bagaimana strategi penggunaan Kahoot saat tidak tatap muka atau daring atau PJJ? Nah, ini mungkin tips ya, bagian terakhir nih. Waktu kita sudah terbatas ya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ya seperti ini kita daring ya. Yang kita lakukan sekarang daring. Ya, mungkin strategi yang pertama memang kita harus memiliki akses internet yang kuat. Seperti tadi kan loadingnya agak sedikit lambat kalau akses internetnya kurang bagus. Kemudian kalau untuk siswa, ketika mereka bermain, mungkin ada yang memang di rumah masing-masing sendiri-sendiri. Karena beberapa hal misalnya, lalu seperti di daerah kami, tidak semua siswa memiliki ponsel Android yang datanya ada, siap digunakan. Ada yang punya ponsel tapi tidak punya data. Jadi tinggal bagaimana caranya kita mengatur siswa bisa bergabung tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya mereka juga bisa ikut belajar sambil bermain secara menyenangkan dengan menggunakan tablet ini. Tapi intinya memang tetap akses internet kita harus agak stabil untuk bisa mengakses secara daring. Ya, demikian. Terima kasih. Ya. Mungkin saya tambahkan bahwa kalau Kahoot ini karena harus dua layar tadi, berarti memang harus ada bentuk video call atau VCon sehingga tampilan layar birunya bisa terlihat. Tanpa itu, nanti siswa menjawabnya pertanyaannya nggak kelihatan. Betul, pilihannya saja yang tampak di layar siswa ya. Jadi bisa dengan video call, bisa dengan VCon seperti ini. Tapi kalau mau itu bisa juga ya Ibu Yunita, agak sedikit ekstrim dikit ya. Ya. Di screenshot layar gurunya dikirim lewat WA, nanti siswanya lihat baru jawab. Boleh juga. Itu cara ini juga ya, kalau nggak bisa VCon gitu ya. Iya, kalau nggak bisa VCon. Iya, nggak bisa VCon maksudnya. Tapi gurunya mesti kasih waktu agak lama ya kalau gitu, karena harus screenshot, kirim, siswanya buka, terus apa, dia jawab lagi gitu kan bisa ya. Lagi, iya, tapi seperti itu ya. Waktunya juga jalan Pak Ludi. Iya, makanya waktunya harus agak lebih dilonggarkan. Mungkin di posisi 240 detik ya. Oke. Itu yang paling fatal lah seperti itu. Jadi dikirimkan foto layar gurunya, nanti siswanya membuka lalu dia memilih mana jawaban yang benar. Dan memang karena ini sudah disampaikan tadi bahwa salah satu hal yang mengikat di Kahoot ini karena harus menggunakan dua layar itu. Ya, jadi harus ada dua pihak dan dia harus sinkronaus saat itu juga. Jadi nggak bisa untuk misalnya Bu Yunita rekam Kahoot-nya dengan video lalu diposting di YouTube gitu. Nanti siswanya jawabnya kapan? Nah, mungkin nggak bisa terhubung. Iya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah tinggal beberapa menit. Terima kasih banyak atas atensi teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan. Semoga tadi bisa menjawab dengan cukup
ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, untuk penutup nih, Ibu Yunita bisa membuat resume tentang materi kita hari ini berkaitan dengan penggunaan Kahoot. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ludi. Pertama, yang saya mau sampaikan sebenarnya pembelajaran menyenangkan itu bukan hanya harus dengan Kahoot, tetapi tergantung strategi kita dari guru-guru untuk meramu bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan. Dan salah satunya biasa yang digunakan oleh guru itu dengan menggunakan media pembelajaran atau dalam bentuk game. Nah, ini bisa membuat siswa menjadi menyenangkan, menghilangkan sedikit kejenuhan dan kebosanan mereka, dan membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Jadi, game Kahoot ini bisa kita gunakan di awal, mungkin bisa untuk ice break, bisa juga untuk remind kembali materi sebelumnya, dan di akhir untuk mengevaluasi secara formatif bagaimana penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Dan penggunaan Kahoot ini memang harus secara live, seperti tadi yang disampaikan synchronous. Jadi kita menggunakan dua layar, dan kalau secara daring memang dibutuhkan harus ada VCon atau video call bersama siswa. Memang ada beberapa kekurangan dan kelebihan, tetapi itu bisa saling melengkapi, dan kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang bisa menunjang proses pembelajaran kita. Dan yang terakhir dari saya, memang di era pandemi ini memang ada begitu banyak hal yang menjadi dilema kita untuk mengajar kepada siswa kita, baik itu secara daring maupun luring. Dan jangan lupa bahwa kita harus tetap meramu bagaimana supaya kita tetap bisa belajar secara menyenangkan, baik itu siswa maupun guru, supaya kita juga bisa tetap menjaga kesehatan kita. Nah, demikian Pak Ludi yang bisa saya sampaikan sebagai resume dari VCon kita pada malam hari. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Ibu Yunita atas materinya hari ini yang cukup menarik, memberikan wawasan kepada kita, sebuah tawaran tentang pembelajaran yang menyenangkan menggunakan Kahoot. Teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, bahwa dalam setiap webinar ini kan banyak tawaran-tawaran yang diberikan, dan itu insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan, dan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita, dan nanti bisa dipraktekkan langsung di kelas kita masing-masing kalau itu berkaitan dengan pembelajaran. Tapi satu kalimat mungkin dari saya sebagai penutup, bahwa aplikasi-aplikasi yang ditawarkan itu semuanya adalah alat. Jadi alat tersebut akan berfungsi dengan baik ketika kita meramunya juga dengan sangat baik, dan tentu diperlukan sebuah kompetensi pedagogi kita untuk bagaimana meramu itu. Jadi sekali lagi, aplikasi-aplikasi itu hanya alat, dan itu akan menjadi baik tergantung dari kita bagaimana meramunya. Baik, itu yang bisa saya ungkapkan tentang materi kita malam ini. Sekali lagi saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada saat ini berpartisipasi, dan yang sudah berpartisipasi aktif untuk menyampaikan pertanyaannya. Kemudian kepada spesial teman-teman pengurus Kelor ya, yang sudah dapat bergabung bersama kita malam ini di sini, terima kasih banyak. Kemudian teman-teman dari tim webinar se-Indonesia ya, dan di sini saya tidak menyebut satu-satu, mungkin ada beberapa orang ada di sini. Baik, untuk saat ini saya kira cukup untuk webinar kita malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nita yang sudah luar biasa menyajikan materi ini, sehingga menjadi pengalaman yang menarik, yang baru buat kami di sini, sehingga insya Allah nanti bisa dipraktekkan. Tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, mungkin bisa langsung di grup Kelor saja ya. Baik. Demikianlah materi kita malam hari ini tentang penggunaan Kahoot untuk pembelajaran yang menyenangkan. Sekali lagi, kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.
dari saya dan akan saya kembalikan ke host kita Ibu Atrin. Terima kasih Ibu Atrin, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak Ludi, moderator kita yang hebat, luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, terima kasih telah hadir dan setia menyimak materi yang begitu penting untuk kita semua dalam tugas dan pengabdian mendidik anak bangsa, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih kepada Ibu Yunita, narasumber kita yang luar biasa, menjelaskan materi sambil mempraktikkan kepada kita semua, sehingga dapat disimak dan dipahami dengan baik. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, acara kita selesai. Salam sehat, salam bahagia. Dadah. Terima kasih Pak Ludi, terima kasih Bu Atrin, terima kasih Teh Umi semuanya, Pak Adri.